Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini saya akan membuat salah satu jajanan pasar. Namanya onde-onde ketawa. Mau tahu cara buatnya? Yuk simak videonya sampai habis ya. Pertama-tama masukkan 100 gram gula halus ke dalam wadah. Kemudian tambahkan 1 butir telur. Dan ini saya campur rata terlebih dahulu ya. Kemudian tambahkan 250 gram tepung terigu. Beri setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu ini saya campur rata. Dan beri 50 gram margarin yang sudah dilelehkan. Kemudian ini kita campur rata ya. Kemudian ini saya uleni hingga kalis. Nah, kalau udah, ini saya ambil sedikit bagian. Kemudian ini saya bulat-bulatkan. Seperti ini hasilnya, lanjutkan hingga semua adonan habis ya. Nah, ini adonannya sudah dibulat-bulatkan tadi. Selanjutnya, siapkan secukupnya air dan secukupnya wijen. Ambil adonan seperti ini, lalu celupkan ke air. Lalu ini kita gulingkan ke dalam wijen. Kita ratakan ya. Kalau udah, ini kita tekan-tekan agar wijennya menempel pada adonan. Seperti ini, dan lanjutkan hingga semuanya selesai. Kemudian ini saya gunting sedikit agar nanti saat digoreng bisa merekah. Selanjutnya saya panaskan minyak goreng, kemudian masukkan onde-onde. Dan ini kita goreng hingga kuning kecoklatan. Kalau udah kuning kecoklatan seperti ini kita angkat dan tiriskan. Dan seperti inilah hasilnya onde-onde ketawa
Ini cocok sekali untuk ide jualan jajanan pasar. Ini rasanya enak, teman-teman bisa coba buat di rumah ya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.